Halo sahabat ikan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya perbedaan kualitas air dengan menggunakan filter kanister DIY dan satunya menggunakan filter gantung merek apa ya? Amara. Bukan ya, yang itu punya Mas Andi, punya Abi itu dari Jepang apa itu? Yamano MP66 ya. Ini menggunakan filter Yamano MP66. Ini menggunakan filter di apa? Kanister DIY. Harganya aja jauh. Di sini tidak ada serabut-serabut kecil yang ada di air. Jadi kualitas airnya sangat jernih sekali. Ya. Kemudian di sini ada serabut-serabutnya dan kualitas air kayak macam debu itu. Jadi kualitas air ada agak keruh sedikit. Nah, ini perbedaannya. Tentunya harganya juga mempengaruhi dengan kualitas ya. Nih. Ini lampunya saya bagi dua. Jadi sahabat ikan semuanya bisa melihat sendiri kualitas air yang dihasilkan dari filter gantung MP66 Yamano dan yang ini filter kanister DIY dengan pH 1200. Bagus mana? Dan kalau menurut saya sih bagus yang ini, kualitas airnya lebih jernih gitu. Ini durasi pengurasannya kemarin. Ya, sama-sama kemarin ya. Mungkin sobat semuanya bisa tulis di kolom komentar ada hasil lain atau menurut sobat itu berbeda, silakan aja tulis aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.